Geng Sanyong, welcoming Rahel back again. JKT48 New Era Special Performance Video SPV Only Today and Musim Panas yang Kacau. Requestan siapa ini? Coba kalian absen dulu di bawah. Langsung saja saya akan reaction. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Support channel ini. Without any further ado, let's play it. Oh. Hey. This is JKT48 New Era. Okay. Oh, beda konsep, Wak. Seriusan itu mereka yang main? Masa iya? Oh, keren, Wak. Asik sekali. Pakai jas semua lagi. Agak unik ya suaranya. Kok loading gitu? Laptop saya nggak mampu menahan kekerenan kegaduhan ini, Wak. Oh, gayanya. Kasihan, Wak, ya. Ini udah semangat ini, ya kan? Tapi ternyata liriknya. Nggak sesuai tema liriknya. Ini namanya sakit hati dalam ceria. I don't know. Keren. Gila. Tiga orang teman loh. Wah, ini gila karena cinta nih. Cinta konyol. Menolak untuk sedih. Oh, itu beneran guys. Coba kalian komen guys. Yo, keren. Kamu cukup menemani saja di sampingku menjadi orang terdekat. Bukankah itu akan membuat kita menjadi lebih berharap, Wak? Udah sayang kan? Terus dia udah sama yang lain maybe, terus kamu cukup menemani aja gitu, jadi orang terdekat. What? Ini menolak sedih. Oh, untuk terakhir kalinya. Oh, Araso. Ceritanya kayak si cewek udah target gitu. Ya udah, cukup. Hari ini hari terakhir kita. Kamu ikutin kemauan cinta konyol aku, kayak gitu ya. Kayak dia udah mau melepaskan, merelakan. But for today, special for today, the last day for their day together.
please temani. Abis itu udah gak diganggu lagi deh, kayak gitu ya. Jadi tiga orang teman, udah gak pakai perasaannya lagi ya besoknya, jadi teman aja. Outfitnya keren, pakai jas dong, setelan dong, pakai suit. Keren. Woo! Ngus-ngusan. What? What? What is this? Oh, masih ada. Oh, dua lagu. Ada Dan-nya. Kirain Dan-nya ini adalah judul lagunya, Only Today and Musim Panas Yang Kacau. Ternyata ini lagu lain lagi ya, Musim Panas Yang Kacau. Soalnya masih setengah nih. Kirain udah selesai. Astaga. Iya. Yeah. Oh, agak klasik-klasik gitu ya. Itu beneran mereka yang main? Masa iya? Berbakat sekali ya. Asik sekali lagi yang main band. Nah, yang ini siapa guys? Dari tadi dia kayak musim panas yang kacau. Wah, wah, tiba-tiba pindah ya. Saya kirain masih tetap konsepnya sama, pakai suit, pakai jas, pakai setelan, masih konsep keren cool. Sekarang udah pretty, udah ganti guys kostumnya. Pakai lighting merah. Oh. Oke. Okay. Jangan dong dibikin merah-merah gini. Kayak lana di bawah umur tak bisa dihenti. Control baby. Bajur. Rasa sayang memang jebakan manis. Ku mendapatkan kisah romantis musim panas. Oh, main tidur di tengah-tengah kelopak bunga mawar. Cool down. Feromon yang terasa, godaan yang terasa. Asik sekali lagunya, Wak. Visual seperti biasa, ada bagian-bagian untuk visual memperlihatkan kecantikan aura-aura dari member JKT48. Oh, jadi scene seksi pakai lighting merah.
Merah itu identik dengan berbahaya dan seksi. Hey. Kacau. Musim panas yang kacau telah tiba. Cepat lajunya rasa saya tidak bisa tertahan ya, tidak terkontrol. Rasa saya memang jebakan manis. Oh, posenya cantik sekali. That's it. Udah kan? Yes. Only today and musim panas yang kacau. Ada surprise-nya ya. Saya pertama lihat only today-nya, ya kan, kaget sama iramanya, sama kostumnya, temanya juga lain daripada MV atau performance video yang biasa saya reaction, bisa kan cantik, wow. Dan ini wow juga tapi bagian coolnya. Jadi biasanya itu bagian cute sama pretty-nya, sekarang di bagian coolnya. Sudah terkejut di situ pas di awal lagu musim panas yang kacau muncul. Saya lihatnya, oh masih konsep yang sama. Sebenarnya tadi mau dikomen kan, apakah ini akan berubah konsep gitu? Ternyata dia berubah tiba-tiba dengan outfit merah, dress merah, orange, dengan lighting merah juga, dan lagu yang lala. Keren guys, thank you untuk kalian yang sudah request ini. Nggak tahu ini udah berapa orang, tapi punya saya cari pas dapat satu, langsung saya react. Dan yep, thank you untuk yang sudah tunggu. Thank you yang udah request, ini seru. Dan yep guys, support channel ini dengan klik tombol like, share ke teman-teman kalian yang suka JKT48, subscribe dan komen di bawah untuk komentar atau ada pendapat atau ada saran atau mungkin ada request, kalian bisa komen di bawah. Dan please guys, komen-komen di bawah harus damai, sentosa, araso. Dan please ingat juga, saya hanya satu, advice saya juga seadanya, so bersabarlah untuk request-request ya. Saya tidak bisa meriak semua request kalian, lama-lama makin banyak. Kalau dulu masih bisa ya, saya bayar satu-satu. Jadi lama-lama makin banyak, saya mulai kewalahan, but that's fun, itu seru. Jadi please, asalkan tidak ada pertengkaran di antara kita, that's fun, that's okay. Support channel ini, support channel ini, OTW 3000 subscribers. Also, see you at the next video. Jangan.